Perkembangan terbaru proses negosiasi naturalisasi pemain keturunan Emil Audero untuk bela timnas Indonesia. Namun sebelum kita lanjut, luangkan jari Anda untuk subscribe dan lonceng notifikasi dibunyikan agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjut. Perkembangan terbaru proses negosiasi Emil Audero bela timnas Indonesia. Anggota PSSI yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan Hasani Abdul Ghani mengaku belum mendapat kabar lanjutan dari koleganya yang berada di Italia. Karena itu, hingga kini belum diketahui apakah Emil Audero menerima tawaran PSSI untuk menjadi warga negara Indonesia atau tidak. Pertanyaannya, kapan Emil Audero bakal keluar keputusan untuk menjadi WNI? Emil Audero bertemu dengan sang manajer yang sebelumnya berbincang dengan agen perwakilan PSSI. Emil Audero tampil di bangku cadangan Sampdoria kala dikalahkan Udinese di lanjutan Liga Italia 2021-2022 dengan skor 1-2 pada Sabtu kemarin. Kendati sudah menyelesaikan liburannya, Emil Audero sama sekali belum menunjukkan tanda-tanda menerima pinangan timnas Indonesia. Hasani Abdul Ghani mengatakan Emil Audero akan melakukan pertemuan dengan manajernya untuk membahas tawaran naturalisasi dari PSSI. Kendati demikian, Hasani mengaku tidak tahu kapan pertemuan bisa digelar. Belum ada kabarnya, saya juga lagi menunggu. Mungkin manajernya belum bertemu sama Emil, makanya kami belum diupdate, kata Hasani pada MNC Rabu kemarin. Berbeda dengan Emil Audero yang jual mahal dengan tawaran PSSI, sang manajer justru menyambut baik rencana PSSI yang ingin merekrut putra Edi Mulyadi tersebut. Hasani Abdul Ghani mengatakan selama ini sang manajer bersikap kooperatif menjadi penyambung lidah antara PSSI dan Emil Audero. Hasani mengatakan sang manajer meminta waktu untuk berbicara dengan Emil Audero. Oleh sebab itu, Hasani Abdul Ghani mengingatkan kepada masyarakat Indonesia untuk bersabar. Karena manajer menyambut lama, makanya dia minta waktu bicara sama Emilnya, tapi belum tahu kapan, tegas Hasani. Jika Emil Audero menerima tawaran timnas Indonesia, tentunya kabar luar biasa bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab timnas Indonesia bakal memiliki pemain yang berkompetisi di level elit Eropa. Gimana menurut kalian?